rekrut sekrut. Kita bakal ngecek buat semua perlengkapan buat besok sebelum rally. Jadi hari ini tuh lebih tepatnya ke latihan. Yeah, let's see how it goes. Day 3, excited, let's go. Oke, jadi hari ini adalah hari Jumat dari acara kita. Jadi hari ini tuh para peserta final untuk menaruh mobil di pedok apa dan lain-lain. Tapi jam 10 nanti kita mau scrutining dulu. Jadi nge-scrut itu tuh mobil dicek kelengkapannya. Habis itu helm segala macam. Nanti kalau misalnya udah oke, udah layak lomba, nanti dikasih segel gitu di ketempel. Nah, nanti mobil-mobilnya akan ditaruh di parfum. Jadi mobilnya di karantina, enggak boleh keluar. Ya nanti setelah lomba, hari lomba, which is itu hari Sabtu, baru mobilnya dikeluarin lagi masuk pedok terus langsung balap. Documentation team lagi ngadem istirahat. Ngevlog aja lu yuk. Iya, gua ngevlog aja dari tadi. Iya, suasananya sangat-sangat sepi sekali di sini dan kita harus menjaga protokol kesehatan. Mantap. Amin. Amin. Ya. Mending kita ke pantai aja. Iya, ke pantai. Tuh lawan pantai lah. Ayo kita review pantai. Lagi seru tuh. Jarang belum ada ya review pantai. Enggak ada kan review pantai. Asin-asinnya kayak gimana, ombaknya kayak gimana gede. Sekarang kita lagi di private beach. Punya Tanjung Lesung. Karena eventnya pun masih waiting, belum pada benar-benar mulai. Jadi gue bakal main cloud dulu. Asik lo airnya. Masih pada bening kan? Hoi, dan yang kalian tahu ini apa? Pantainya Tanjung Lesung. Masih bersih, semoga kedepannya sih masih tetap clean kayak gini karena this is beautiful man. Jadi check it out. Yeah, I'm digging it. I'm gonna check out the places. Wah, bentar dong. Yup. Apa harus dilipat dulu? Yang how to aja bingung. Orang nonton kebingungan aja. Ini orang yang masang aja enggak ngerti anjing gimana kita. Marahin dong anjir. Dia mau buat vlog aja jadi. Ini ngapain? Lalu om, ada yang punya tanya enggak pun saya duduk sini. Baik. Tracknya. Mobil. Jujur, lumayan dudukan gue bersama NC. Serem juga. Videographer hunting mobil. Nah, mobil. Tuh, ini gak sih mas? Yang orang di sirkuit drift. Hah? Palanya kena spoiler. Wah, tai. Videographer. Dari rute terbarunya. Cabut tuh guys. Nggak
modif Honda buat jadi rally berapa lama, Pak? 2,5 tahun. Ini barusan habis dikasih mobil sama bapak yang tadi. Anjir. Katanya enak. Iya sih. Ini gue pakai mikrofon enak nih. Random shit. Tuh tuh. Ya. Bablas mulu dia. Ada ular hijau anjing. Demi apa lu? Mana gue? Mana gue? Itu di sana ular. Hah, di mana? Ya kita pulang. Saya masih pengen ada hari esok. Gue mending jadi pengecut dikit ya daripada tau jago aja. Yoi, baru gue ngomong. Itu yang gue jam itu kemarin. Halo. Apa? Semoga ada Starlink. Kocak nih. Set gue ngeri kerikil aja. Shit. Untung anginnya kesana, sumpah. Untung anginnya kesana. Iya. Please kerekam. Kerekam. Untung. Mas. Mas ini kedua kalinya loh, Mas. Ya, bodoh. Ya, gue kira mau main sih ini. Gue kira mau di sini. Bercanda aja drone. Stock shot gila itu cuma lumayan agak serem karena lensa yang gue pakai lumayan deket wide jadi kerikil-kerikil kemana-mana cuy. That's crazy but I'm happy. Let's see what will happen after this. Check this out. Official ya selesai gue trackingnya. Gimana seru gak? Tadi lu lihat yang kebalik gak? Enggak, itu ada. Di start kan, di start kan? Oh, di start. Gue di tengah-tengah. Itu kebaliknya di start. Katanya sih kebaliknya di start. Maksudnya gue juga denger dari itu, tapi enggak tahu siapa. Parah, kebalik. Tapi kebaliknya. Enggak tahu, gue belum lihat. Enggak, anak banteng. Oh iya, yang mana mobilnya? Yang merah marun. Yang Subaru. Oh iya. Anjir, bor. Iya, yang mata gua. Anjir, lihat bor. Bor ya, mata. Ini bukan enggak ayamnya. Dad. Aduh, maaf. That's it for today. Besok bakal hari racingnya, balapannya. Tadi juga kita udah ngalamin beberapa, udah dicari spot buat besok. And we'll see what's gonna happen. Gonna be dope. And see ya.